Pemirsa, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono merespons kehebohan di media sosial terkait bangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara IKN yang disebut mirip kelelawar karena warnanya yang hitam. Menurut Basuki, nantinya bangunan Istana Garuda akan berubah sesuai dengan desain awal berwarna hijau dan berkilau. Namun masih harus melalui proses oksidasi terlebih dahulu. Basuki mengatakan Nyoman Nuarta selaku desainer Istana Garuda mengatakan bangunan itu akan berwarna hijau seperti Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Bali. Nantinya bangunan itu akan dilapisi cairan dan ketika terkena proses oksidasi akan berubah warnanya menjadi hijau. Meski begitu, ia tidak mengetahui secara pasti berapa lama proses oksidasi dibutuhkan. Pak Nyoman Nuarta itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK. Oh baik. Jadi tadi akan seperti desain awal ya, tidak seperti yang kata masyarakat sekarang seperti gelap kelawar karena kelawar. Gitu. Enggak, itu jadi itu kan perunggu yang dikasih cairan nanti dia akan kena oksidasi menjadi lebih hijau persis kayak GWK. Itu berat tuh kan? Oh iya kan. Hijaunya itu. Iya. Ya, kita lihat ke GWK itu berapa lama. Kan ini juga IKN untuk jangka panjang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.